Alto membuat cross dan Sadil berada di situ. Sebaliknya beliau membuat hantaran dan tandukan daripada kapten pasukan. Sekali lagi Sadil, mungkin pemain-pemain Sarawak menjangkakan beliau akan membuat satu percubaan, namun hantaran yang cukup tepat kepada Badrul Bahtiar membuat satu placing header yang menarik. Kali ketiga kita saksikan satu chip ke tengah, placing header. Tiada apa dapat dilakukan oleh Taufik Ar-Rashid.